Pembahasan berikutnya yaitu tentang tarif pajak. Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang paling penting. Pertimbangan yang biasanya menjadi dasar pertama dalam membuat keputusan pemilihan bentuk usaha. Kenapa? Karena ini langsung ke uang. Langsung ke biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Mana yang harus kita pilih? Jadi, pembayaran pajak itu kan bagusnya secara perusahaan itu efisiensi. Jadi, pertimbangan tarif ini menjadi pertimbangan yang paling utama dalam melakukan pemilihan bentuk usaha. Cara mengerjakannya gampang. Karena cara perhitungannya sudah dipelajari di mata kuliah sebelumnya, yaitu pajak 1 setara brevet A dan pajak 2 setara brevet B. Selama kamu bisa menguasai mata kuliah pajak 1 dan pajak 2, maka perencanaan pajak akan mudah. Dengan syarat mata kuliah itu kalian lulus, bukan lolos. Kita lihat, untuk persorangan, tarif pajaknya adalah 5%, 15%, 25%, sampai 30%. Ini progresif sesuai pasal 17 Undang-Undang PPH. Aplikasi penggunaannya harusnya kalian sudah bisa. Untuk yang badan, ada 3 pembagian. Pertama, 0 sampai dengan 4,8 miliar. Biasa kita sebut sebagai UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan tarif 0,5%. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang merubah tarif pajak final 1% menjadi 0,5%. Kemudian yang kedua, peredaran bruto di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar itu ada 2 penghitungan. Ada yang mendapatkan fasilitas, ada yang tidak mendapatkan fasilitas. Untuk yang mendapatkan fasilitas, dapat 12,5%, sisanya dikali 25%. Adapun untuk yang di atas 50 miliar, itu dikenakan pajak, tarifnya 25%. Jika kita lihat dari tarif pajak yang berlaku saja, sebenarnya kita lebih memilih untuk badan. Karena paling kecilnya 0,5%, paling besarnya 25%. Adapun perseorangan, paling kecilnya aja udah 5%. Dan paling besar 30%. Jadi secara umum, ketika kita melihat perbandingan ini, yang paling menguntungkan adalah badan. Tapi kita coba buktikan. Di sini ada PKP. Kemudian ada pajak terutang khusus untuk perseorangan dan pajak terutang khusus untuk badan. Namun, penghitungan ini adalah penghitungan dengan syarat peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Kita lihat. Untuk PKP 25 juta rupiah, maka tarifnya untuk perseorangan itu 5% lapisan pertama. Sehingga pajak terutangnya adalah 1.250.000. Kemudian untuk PKP-nya 50 juta, 2.500. Adapun
pun untuk badan itu masih ratusan ribu. Tetapi ini dengan asumsi. Ya, ini dengan asumsi PKP ini sama dengan peredaran bruto. Ya. Dengan asumsi PKP sama dengan peredaran bruto. Namun, jika ingin real, bisa. Jika PKP-nya 25 juta, kita anggap saja peredaran brutonya adalah 100 juta, maka 100 juta dikali 0,5% sama dengan 500 ribu. Jika kita asumsikan peredaran brutonya 100 juta, itu untuk badan. Meskipun peredaran brutonya 100 juta masih lebih kecil dibandingkan dengan perseorangan, yaitu 1.250.000. Kita lanjutkan. Untuk yang 100 juta, 10 juta. Untuk yang badan, 500 ribu. Cara ngitungnya, 5% dikali 50 juta, 15% kali 50 juta. Oke, ini kemudian dijumlah. Kemudian, yang 175 juta pun sama, masih jauh lebih kecil badan. Kemudian yang 900 juta pun sama, lebih kecil jauh sekali dibandingkan badan. Meskipun kita masukkan peredaran brutonya 3 kali lipat, 4 kali lipat pun masih lebih kecil badan. Kita coba review lagi, cara ngitungnya ini gimana? Ini 5% dikali lapisan pertama 50 juta ya. Kemudian 15% dikali 200. 25 dikali berapa? 250 juta ini dalam juta ya. Sorry ini aja tulisannya jelek karena di laptop. Jadi jelek. Nah, kemudian yang 30% itu sisanya. 120 juta. Jadi total 215 juta. Ini cara ngitungnya ya. Jangan keliru lapisan kedua nih, biasanya salah. Bukan 250 juta, tapi 200 juta. Jadi kita simpulkan dari tarif untuk peredaran bruto di bawah 4,8 miliar, kita pilih yang badan. Alasannya apa? Alasannya perhitungan ini. Karena dengan badan menjadi lebih efisien. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya. Jika kita ingin peredaran brutonya 4,8 miliar. Maksud saya jika ingin kekeh pengen pakai perseorangan, boleh dengan syarat PKP-nya 193 juta rupiah. Seperti itu. Kenapa? Karena pajak perutangnya itu sama. Ya, tapi coba dihitung lagi apakah benar segini. Kayaknya salah deh, bukan PKP-nya segini biar dapat 24 juta. Coba hitung sendiri ya. Seperti itu. Jadi
boleh menggunakan perseorangan dengan syarat pajak terutang untuk perseorangan dan pajak terutang untuk badan itu sama. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan dengan kategori yang kedua. Kategori yang kedua adalah peredarannya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Ini enggak ketulis ya. 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Khusus ini ada perhitungan yang berbeda. Biasanya kalau pajak itu tinggal DPP dikali tarif, PKP dikali tarif. DPP adalah dasar pengenaan pajak, adapun PKP adalah penghasilan kena pajak. Kita lihat, jika peredaran brutonya 5 miliar, dengan tingkat laba 10%, berapakah pajak untuk badan dan pajak untuk perseorangan? Di sini peredaran brutonya di atas 4,8 miliar, artinya ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan dengan cara perhitungan yang berbeda. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah 4,8 dibagi 5 miliar dikali penghasilan kena pajaknya, yaitu 500 juta. Ini M ya, ini juga M. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah, coba sambil dihitung, keluarkan kalkulatornya, sambil dicek, barangkali saya salah, atau barangkali kalkulator kalian yang salah, atau jari kalian yang salah. 4,8M dibagi 5 miliar. Hasilnya 0,96. Dikali 500 juta. Hasilnya berapa? 480 juta. Coba koreksi saya kalau misalkan keliru. Dari 480 juta ini dikaliin tarif yang kena fasilitas. Jadi dari 500 juta ini ada dua nih tarifnya. Yang pertama 12,5% ya. Ada yang 25. Untuk yang 12,5 itu yang 480 juta. Kemudian yang 25% itu sisanya berapa? 20 juta. Nah, sekarang kita tinggal hitung 480 juta dikali 12,5%. Hasilnya 60 juta. Oke, benar ya. 480 juta dikali 12,5%. Hasilnya 60 juta. Sisanya 20 juta dikali 25%. Hasilnya 5 juta. In total 65 juta. Sekarang, itu ya untuk perhitungan badan. Cara ngitungnya agak berbeda. Khusus untuk di atas 4,8M sampai dengan 50M. Oke. Kita lanjutkan. Untuk perseorangan, sama dengan yang sebelumnya, kita tinggal kaliin ya. Kita tinggal kali 5% kali 50 juta ya. Kemudian 15% kali 200. Kayaknya ini salah nih. Ini salah nih. Harusnya bukan 37.500 ya, tapi berapa?
30 juta, ya, 30 juta, karena kan 200 juta dikali 15% hasilnya 30 juta. Oke. Jadi di sini berapa? Di sini udah 250, berarti di sini juga 250, ya. Jadi 250 juta dikali 25%. 62.500. Jadi totalnya berapa? 2.500, oke? Ditambah berapa? 30 juta ditambah 62.500.000, hasilnya 95 juta. Ya, bukan 90 juta, tapi 95 juta. Ya, salah, salah, selisih 5 juta. Nah, setelah melakukan perhitungan ini, lalu kita akan membuat kesimpulan. Mana yang akan kita pilih? Mana yang kita pilih? Apakah badan atau perseorangan? Tentu, tentu jawabannya adalah badan. Jadi jawabannya adalah badan dengan alasan PPH terutang untuk badan lebih kecil dibandingkan untuk perseorangan. Oke, seperti itu ya. Ini golongan yang kedua, antara 4,8 M sampai 50 miliar. Ini yang agak beda dibandingkan dengan yang lain. Kalian harus lihat pertama kali peredaran brutonya, baru kemudian apa tingkat labanya, baru hitung sesuai dengan peredaran bruto. Kita lanjut ke golongan yang ketiga. Atau sebelumnya kita melakukan perbandingan dulu. Kita melakukan perbandingan dulu. Mana yang lebih menguntungkan? Oke, di sini dengan peredaran bruto dari 4,9 sampai dengan 10 miliar, selalu yang paling kecil adalah badan dibandingkan perseorangan. Selalu yang menjadi paling kecil adalah badan dibandingkan perseorangan. Seperti itu ya. Jadi apabila, kesimpulannya gini ya, apabila penghasilan bruto atau peredaran bruto di antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka dipilih bentuk usaha badan. Maka dipilih bentuk usaha badan. Alasannya adalah karena pajak terutang untuk badan lebih kecil dibandingkan perseorangan. Kalau ini sudah harga mati, kecuali ada pertimbangan lain di luar pajak, itu di luar apa? Di luar wewenang kita. Karena kita sedang membahas pajaknya. Kalau yang tadi di bawah 4,8 M masih boleh kita milih perseorangan. Kenapa? Karena ada nilai yang sama dengan badan. Tapi kalau untuk di atas 4,8 M sampai 50 M itu tidak ada. Tidak ada yang sama, selalu lebih kecilan badan dibandingkan bentuk usaha perseorangan. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Yaitu jika lebih dari 50 miliar. Cara menghitungnya sama dengan yang di bawah 4,8 M.
dan ternyata masih lebih kecil badan dibandingkan perseorangan. Jadi kesimpulan yang kedua tadi masih berlaku di sini. Kalau begitu kesimpulannya kita bisa ubah. Apabila peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar rupiah setahun, maka pilih bentuk usaha badan. Dengan alasan pajak yang terutang bentuk usaha badan lebih kecil. Jadi, kalau misalkan kalian pernah lihat Deddy Corbuzier katanya bayar pajak 3 miliar, ya. Kok bisa segede gitu? Bisa jadi segede gitu jika dia pakai pakai perseorangan. Bisa jadi perseorangan, jadi dia pakai tarif yang paling tinggi, the highest 30%. Kalau saja dia mau membuat bentuk usaha atau badan usaha, dia bisa mungkin lebih kecil. Mungkin bisa 2 miliar. Kan 1 miliar lumayan ya. Bisa buat beli apa 1 miliar. Seperti itu. Tapi effortnya mungkin perlu diperhitungkan. Tapi jika kita hitung-hitungan, tentu effortnya itu lebih besaran badan. Tapi nggak akan sebanyak selisih antara pajak terutang perseorangan dengan badan. Jadi kalau misalkan kalian kenal sama Deddy Corbuzier gitu ya, kasih tahu, kasih masukan gitu ya. Om, coba bentuk badan usaha, jangan pribadi. Alasannya karena kalau perseorangan tarif paling tingginya 30%. Tapi kalau badan paling tingginya 25%. Nah, terus pertanyaan lainnya, kalau misalkan udah gimana? Udah jadi bentuk usaha. Ya sudah. Kalau seperti itu kita nggak bisa main di pemilihan bentuk usaha. Kita bisa main di pasal berikutnya. Untuk melakukan tax evasion. Penghindaran pajak. Yang diperbolehkan secara undang-undang. Namun pembayaran pajak kita efisien. Ingat itu tujuan perencanaan pajak. Jadi untuk pemilihan kesimpulannya seperti ini. Tadi saya sudah sebutkan bahwa apabila peredaran bruto di atas 4,8 miliar. Maka pilihlah bentuk usaha badan. Ini materi inti kita pada pertemuan kedua ini. Kalian wajib banget sekali memahami, mampu untuk menghitung dan menentukan, membuat kesimpulan. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, ada kasus, disuruh membandingkan, disuruh memilih, jangan hanya menghitung, tapi juga buat kesimpulan. Jangan seperti akuntansi manajemen dulu. Kalian udah melakukan perhitungan, tapi nggak ada kesimpulan. Buat apa? Kan kita tuh pengen buat kesimpulan. Tapi untuk membuat kesimpulan harus ada perhitungan dulu. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di materi berikutnya.